Meningkatkan sektor perekonomian Indonesia Timor Leste, khususnya di daerah perbatasan, Presiden Republik Demokratik Timor Leste meresmikan terminal penumpang Bandara Internasional Rota Sandola di Distrik Oekusi, Timor Leste. Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo didampingi Perdana Menteri Timor Leste serta perwakilan dari negara Indonesia meresmikan Bandar Udara Internasional Rota Sandola di Distrik Oekusi perbatasan Timor Leste dengan Republik Indonesia serta menyaksikan pendaratan perdana pesawat Garuda Indonesia Citilink. Dengan mendaratnya pesawat Citilink ini, maka secara resmi bandara ini sudah digunakan untuk pelayanan penerbangan antara Oekusi, Dili, dan Indonesia. Gubernur NTT Victor Laiskodat yang juga hadir dalam acara peresmian ini mengatakan, dengan dibangunnya bandara ini memberikan kemudahan akses kepada para pengusaha untuk datang dan berinvestasi di daerah ini. Untuk itu, hubungan baik antar kedua negara ini terus dijaga sehingga ke depan roda perekonomian di wilayah NTT, khususnya di wilayah perbatasan kedua negara ini terus meningkat. Sudah satu jam mereka sudah ada di sana. Dengan infrastruktur yang kita bangun yang bagus, mereka satu jam sudah di sana. Sehingga ini sangat baik dan pemerintah yang penting menyambut baik kehadiran kami di sini untuk bagaimana pemerintah Timor Leste telah bersama dengan baik untuk membangun infrastruktur di situ. BJPP juga sedang membangun menuju ke daerah situ sehingga kerjasama dengan negara dan pembangunan ekonomi perbatasan itu akan berjalan baik. Selain itu, Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste mengatakan pembangunan bandar udara di Distrik Oekusi ini sangat tepat dan bermanfaat bagi masyarakat kedua negara, khususnya di wilayah perbatasan. Kita melihat hari ini dilakukan inaugurasi pembukaan ya, first landing pesawat di airport Rota Sandola. Ini saya kira suatu momentum sejarah baru bagi hubungan ekonomi, sosial budaya yang dapat menjadi landasan kerjasama Indonesia dan Timor Leste melalui keterkaitan budaya di antar NTT dan Oekusi. Karena hubungan kita dengan mereka memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pemerintah Timor Leste berharap dengan adanya bandara internasional yang baru ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Secara khusus masyarakat yang berada di wilayah perbatasan, Presiden Timor Leste juga meminta maskapai penerbangan BUMN Garuda Indonesia untuk menambah frekuensi penerbangan ke bandara ini. Dari Kabupaten Belu, Stefanus Dilepayong, Tim iNews melaporkan.